ayuhat talamiz, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Nas'alullah lakum 'ala sihhat wal 'afiyah. Mari berharap anak malimah dalam keadaan sehat. Nah, malimah akan ingatkan lagi tentang menjaga kebersihan lingkungannya. Coba perhatikan lagi, apakah ada sampah di sekitarnya? Kalau ada sampah, dibuang dulu ya, supaya kita selalu nyaman belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita baca doa. Yuk kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadika shalihin. Amin. Tanda bacanya. Nah, sekarang kita akan langsung membaca ke ikra'nya. Perhatikan ya. Nah, A
ba, ba. Oke. Nah, coba diperhatikan. Tanda apakah ini? Baris apakah? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Ini adalah tanda baca fathah. Dibaca dengan A. Oke. Nah, silakan anak-anak mu'alimah baca ikro'nya di rumah ya. Baca ikro' yang sudah ada di tabletnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran bagi kita tentang, ayo kita baca sama-sama. Membandingkan, membandingkan banyak-banyak benda. Nah, pelajaran kita adalah membandingkan banyak benda. Ima punya banyak stick nih, coba perhatikan. Ada stick yang warna kuning dan ada juga stick yang warna pink. Nah, kita akan bandingkan manakah yang lebih banyak dan lebih sedikit. Ini ada 3 stick warna pink ada 3. Sedangkan stick yang warna kuning ada 5. Berarti kita mulai dulu dari sebelah kanan. Untuk menyebutkannya kita mulai dari sebelah kanan. Berarti 3 stick merah jambu atau 3 stick pink lebih sedikit dari stick warna kuning. Oke. Nah, kemudian yang contoh yang kedua, ada nih mu'alimah punya stick warna ungu 1, kemudian yang warna hijau ada 4. Nah, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu ya untuk menyebutkannya. Jadi, cara menyebutkannya 4 stick hijau lebih banyak dari 1 stick ungu. Nah, contoh yang terakhir ya. Nah, coba ini mu'alimah ada punya stick yang warna apa nih? Warna krem sama warna pink juga lagi. Nah, jumlahnya sama. Yang warna krem nih 4, yang warna pink juga 4. Jadi, cara menyebutkannya 4 stick krem sama dengan 4 stick pink. Oke. Contoh yang telah mu'alimah berikan tadi, sekarang Bu Alina tuliskan dalam bentuk tulisan. Yang pertama, 3 stik lebih sedikit dari 5 stik. Kemudian, contoh yang kedua, 4 stik lebih banyak dari 1 stik. Dan yang contoh yang terakhir, 4 stik sama dengan 4 stik. Nah, ini silakan anak-anak mu'alimah kerjakan ya. Nah, untuk jawabannya bisa dilihat di kotak yang sudah mu'alimah tulis di sampingnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku warna hijau. Subhanallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.